Sagittarius atau Scorpius. Itulah posisi Milky Way itu, jalur susu yang baik putih itu. Ini salah satu contoh dan saya buat di Bro. Ini salah satu contoh yang saya buat di Bro. Nah, Sagittarius itu adalah ini. Yang tadi yang paling terang itu, inilah Sagittarius. Bismillah, mata kita melihatnya. Yes, kita bisa melihat. Kalau kita di lokasi yang sangat-sangat gelap, kita akan melihatnya dengan jelas. Dan kenapa kita yang hidup di Cibubur atau Jakarta tidak bisa lihat? Ya, polusi penyebabnya. Ya, polusi yang menyebabkan kita tidak bisa melihat. Tapi kalau kita ke tempat-tempat yang masih bersih, Bromo, Bali atau dimana yang bersih, atau Indonesia sebagai timur yang udara yang masih sangat bersih, kita akan bisa melihat ini. Ulangi Pak. Hah? Tekniknya. Tekniknya diulangi. F4 ISO 3200 30 detik. Itu aja ingat. Ya. F4 ISO 3200 berapa detik? 30 detik. Pertanyaan saya berikut, apakah angka itu sangat sakral? Enggak, fleksibel. Ya, itu adalah disebut rata awal. Setelah itu dapat terasa terlalu gelap, ya dilamakan saja waktunya. Atau ISO-nya dinaik. Atau bukanya diperbesar. Jadi ya, supaya kita nggak rumit, kita cukup ingat satu angka selanjutnya. Jangan takut kehilangan momen. Rasa takut itulah yang sering bikin kita gagal. Sama dengan kita foto-foto begini. Bila tahu ini gerimis atau hujan, langsung sini kita apa? Waduh, kamera disimpan. Betul nggak? Waduh, kamera sudah disimpan. Ini mereka kalau saya mau ceritain lagi, lebih serem lagi. Sudah hujan. Tahu nggak jam berapa? Jam 6 sore. Di sarang preman lagi. Ini di Dolok Tiga Raja, Sumut. Ya, permainan saya berkabar ini. Kita melihat usaha kita mencarinya. Ya. Jadi kita kembali, aspeknya cuma ingat, dia ya, jangan bikin rumit. Ingat 30 detik, F4, ISO 3200. Kalau terasa terlalu gelap, tinggal lamakan atau ngajar, dibikin rumit, kapan prakteknya? Akhirnya apa? Orang merasa, wah saya nggak bisa hitungannya itu repot. Ini itu. Terus dibatasin lagi, saya sudah berumur ini itu. Ya fotografi itu nggak akan maju. Tapi kita bikin simpel, ingatnya satu angka, kalau orang ngajak kita argumen, debat, atau seolah-olah ingin menunjukkan ketiga warasan seolah-olah pinter, ya ayo, bahkan ini teorinya saya bikin lebih rumit lagi juga bisa. Saya bisa hitung kok, satu bintang ini dalam satu detik geraknya berapa, jelas gak jadi saya? Jelas. Sekarang kalau jari kalian yang kalian gini, apa penyebabnya? Terlalu dekat. Ya, terlalu dekat. Berarti garis ini akan semakin panjang nggak? Pendek.
semakin panjang. Oh. Bukan pendek. Dari sini pendek. Dari ya, sini. Ketika kalian melihat tangan saya, pendek. Jaraknya pendek. Pendek. Tapi begitu kita dekatkan menjadi panjang. Berarti rahasianya apa? Jarak. Jaraknya. Jaraknya terlalu dekat. Kita dekatin. Emang situ bisa terbang. Pakai tele, tele. Cium, tele. Waktu kita akan menjadi lebih sih singkat. Kalau orang lain pakai duit, kita pakaiin lebih teh. Waktu kita akan menjadi lebih sih singkat. Keren gak? Itu baru namanya keren. Bukan peniru, tapi penerobos. Tiga penanya. Satu, dua, tiga. Boleh. Acung. Ya. Dari depan dulu ya, tiga pertanyaan. Tiga nanti baru dijawab tiga di cerita ya. Oke. Pengen jelas pada 30 detik. Gunakanlah flash. Ya. Gunakanlah flash. Betul, kan? Saat malam kalau flash itu mata orang itu sakitnya luar biasa. Karena itu ada yang namanya teknologi red eye reduction. Jadi flash belum nyala itu dia sebenarnya sudah nyala sekali dulu. Tapi mata kita nggak berasa. Waktu dia nyala pelannya itu pupil kita akan mengecil. Dia nyala mata kita tidak akan terasa sakit. Dalam exposure 3 detik flash itu nyalanya masih kata orangnya silakan jalan keluar tinggalkan lihat kalau terlihat carilah solusi, tapi harus di tempat bawahnya itu harus gelap, jadi orangnya cuma dapat cahaya cuma sebentar teks, tapi ini shutter tetap terbuka merekam atas. Orang ini harus buru-buru ke keluar dari frame. Tak terlalu lama, lama-lama kulit kita akan masuk ke dalam frame. Tapi kalau waktu cuma flash, put orangnya keluar, kita terus nggak masalah, tidak akan terekam. Atau ada siapin kain, biotes kain kita tutup jalan keluar. Ya, jadi nggak perlu lagi. Wajah tadi mana? Cuma senternya doang di pamer. Mending kalau badannya perutnya lebih gede, mungkin kayak ada. Tapi udah berubah, udah berani. Tadi dikatakan ada jadwalnya, bisa motretnya. Tapi saya kembali lagi. Emang dari situ tidur. Dalam ya? Ya, biasa saya workshop nakal ya. Jadi bukan karena situ tidur. Selalu ingat apa yang saya ajarkan sini itu adalah untuk orang waras. Kalau situ sudah berani belajar tidak waras, lakukanlah. Ya, tadi kenapa harus hadap selatan? Karena saya yakin kalian menggunakan kamera normal. Kalau kalian menghadap utara, bisa nggak? Bisa. Hasilnya apa? Cuma putih jalurnya aja. Terus malam ini tetap ingin motret di luar Jawa itu bisa nggak? Bisa. Nggak akan ada huruf K atau gambar kayak burung itu. Cuma jalur putih susu saja.